Impian pelakon Nadya Syahera untuk menimang cahaya mata kembar tidak kesampaian apabila disahkan gugur. Nadya berkata dia disahkan hamil kembar selepas membuat pemeriksaan pertama minggu lalu, namun doktor memaklumkan kandungannya mengalami masalah. Pada awalnya saya tak tahu pun sedang hamil, tapi insting saya kuat mengatakan saya sedang berbadan dua. Jadi saya membuat pemeriksaan menggunakan kit ujian kehamilan. Sebelum kita teruskan, kalau anda belum subscribe, tolong subscribe dan tekan butang loceng supaya tak terlepas video akan datang. Kali ni, siapa yang check-in? Mama. Berita yang sedih. Makan. Mama, sabarlah Mama. Mama okey? Melalui ujian itu, saya didapati positif. Kemudian saya buat pemeriksaan di dua klinik. Kedua-dua doktor memaklumkan usia kandungan yang berusia 6 minggu itu mengalami masalah. Doktor berkata terdapat dua kantung tapi hanya satu sahaja yang masih ada dan kedudukannya tidak normal. Disebabkan tidak sedap hati, saya nekat ke Hospital Pakar Wanita dan Kanak-kanak Avicenna Shah Alam untuk membuat pemeriksaan lanjut. Alhamdulillah, sekitar jam 9.30 pagi tadi saya selesai melalui proses mencuci saki baki janin yang tertinggal, katanya. Tambahnya lagi, meskipun dia dan suami Fizul Nawid Ruja menantikan cahaya mata kembar itu, namun mereka pasrah dengan ujian yang menimpa. Kehamilan ini amat tidak disangka, tapi apabila dapat tahu hamil anak kembar, kami berdua begitu teruja dan cemas sebab bukan mudah nak menjaga kandungan. Namun apabila doktor memaklumkan kandungan kembar saya dalam keadaan tidak stabil, saya sudah bersedia dengan segala kemungkinan. Mungkin belum rezeki nak ada kembar, katanya. Terima kasih kerana menonton. Kalau anda suka video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi dalam video akan datang.